dapat menjalani fitur kali ini dapat digunakan sebaik-baiknya insyaAllah. Alhamdulillah, pada malam yang bahagia ini dapat lagi sama-sama kita memenuhkan surau kita yang serba baru, yang serba indah. Mudah-mudahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini berterusan dan berpanjangan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan syakartum la'aziidannakum wa la'in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi sesungguhnya seandainya kamu bersyukur, maka aku yakni Allah SWT akan tambahkan lagi nikmat yang aku berikan kepada kamu. Namun seandainya jika kamu ingkar, kamu kufur, maka ingatlah sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pada malam ini tidak bercadang untuk bercakap banyak. Saya suka untuk memetik satu hadis sebelum bulan Ramadan, sebuah hadis yang panjang daripada Nabi SAW. InsyaAllah pada hari ini saya bacakan maknanya sahaja, sebab maknanya pun panjang. Selamat datang Allah ma'anku berikan kepada pada akhir bulan Syakbar, Rasulullah SAW memberikan khutbah kepada kami dan bersabda, wahai manusia, telah datang sekarang satu bulan yang mulia dan agung, bulan yang pada diberkati, yang mana terdapat di dalamnya satu malam yang tersangat besar kelebihannya daripada 1000 bulan. Inilah bulan yang mana Allah wajibkan pada siang harinya untuk berpuasa, dan ia menjadikan tarawih sebagai sunnah di malam itu. Barang siapa ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan apa sahaja amalan baik, kepadanya akan diganjari sebanyak amalan fardu yang dilakukan pada masa-masa yang lain. Maksudnya satu ibadat sunat akan diganjarkan seperti ibadat fardu. Dan barang siapa melakukan satu amalan fardu, kepadanya akan diganjari sebanyak 70 amalan fardu yang dilakukan pada masa-masa yang lain. Sesungguhnya ini adalah satu bulan kesabaran, dan ganjaran bagi kesabaran yang sedari ialah syurga. Inilah juga adalah bulan simpati terhadap saudara-saudaramu. Ini adalah bulan di mana rezeki bagi orang-orang yang benar-benar beriman ditambah. Barang siapa memberi makan kepada orang yang berpuasa sebagai pembuka puasa pada masa matahari terbenam, kepadanya adalah keampunan terhadap dosa-dosanya dan pembebasan daripada api dalam kejahatan. Dan untuknya adalah ganjaran yang sama dengan orang yang diberikan makan tanpa mengurangkan pahala orang itu sedikit pun. Maka kami yakni, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, tidak semua di kalangan kami mempunyai sesuatu untuk diberikan kepada orang yang berpuasa itu untuk berbuka puasa. Maka Nabi SAW menjawab, Allah mengurniakan ganjaran yang sama ini kepada dia yang telah memberikan kepada orang yang berpuasa bagi membuka puasanya hanya dengan sedikit tamar atau seteguk air atau sekali sisipan susu, sekali teguk susu. Ini adalah bulan pada permulaannya membawakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pertengahannya memperoleh keampunannya, dan di akhirnya mendapat kebebasan daripada api neraka jahanam. Barang siapa meringankan beban ke atas hamba-hambanya, yakni hamba-hamba Allah di bulan ini, Allah akan mengampuninya dan membebaskannya daripada azab api neraka jahanam. Dan di dalam bulan ini kita hendaklah melakukan terus sebanyak-banyaknya akan 4 perkara. 2 daripadanya untuk mendapatkan redha Allah, sementara yang 2 lagi yang mana tanpanya kamu tidak dapat melakukannya. 2 yang dapat menyukakan Tuhanmu ialah kamu hendaklah bersaksi sebanyak-banyaknya bahawa tidak ada sesuatu yang selayaknya disembah melainkan Allah, iaitu dengan ucapan kalimah thayyibah la ilaha illallah, dan memperbanyakkan juga istighfar, memohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala.
dan dua perkara yang tampaknya kamu tidak dapat lakukannya ialah kamu hendaklah memohon pengharapan kepada Allah SWT untuk masuk ke syurga dan meminta perlindungan kepadanya daripada neraka jahanam. Oleh kerana itu, di bulan puasa ini kita digalakkan untuk baca doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Kita minta kepada Allah SWT dengan doa ini dua perkara. Yang pertama, kita mengharapkan redha daripada Allah SWT dan masukkan kita ke dalam syurga. Yang kedua, kita juga minta perlindungan daripada Allah SWT daripada neraka jahanam. Maka sedialah bagi kita sebagai hamba Allah SWT yang mengikuti Nabi SAW memperbanyakkan doa ini dalam bulan puasa ini. Dan sambungan daripada hadis tadi, dan barang siapa memberikan seseorang yang berpuasa akan air sebagai minuman, Allah Subhanahu Wa Taala akan membenarkannya untuk meminum dari telagaku, yang ini telaga dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali minum, yang selepas minumnya dia tidak akan berasa dahaga sehinggalah dia memasuki syurga. Ini adalah satu hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah di dalam Sahihnya. Baiklah tuan-tuan yang bagi Allah SWT, daripada hadis yang panjang ini ada beberapa perkara yang perlu kita ambil. Walaupun tak dapat banyak, dapat sedikit cukup. Daripada hadis ini, satu nasihat yang diberikan, alasan bagi menyatakan cara orang-orang soleh menggunakan masa mereka dalam bulan Ramadan bukanlah semata-mata untuk memenuhi selera para pembaca sahaja. Dalam hadis ini telah diceritakan bahawasanya dalam bulan Ramadan kita sebagai orang Islam perlu menggunakan semaksimum mungkin masa yang kita ada, yang mana kita tahu tiap-tiap dari kita punya 24 jam tiap-tiap seorang. Tak ada yang dapat lebih, tak ada yang dapat kurang. Jadi orang-orang yang terdahulu daripada kita, orang-orang soleh yang terdahulu daripada kita, walau sesibuk mana pun mereka, mereka akan mempergunakan bulan Ramadan yang ada, yang terhidang di hadapan mereka, untuk memperbanyakkan ibadat mereka. Jadi kita sebagai umat Islam yang hidup di akhir zaman, yang dikatakan penuh dengan masa-masa yang menyentuhkan, seringkali kita mungkin akan merasa wah, tak cukup masa, masa itu tak cukup, kalau boleh nak tambah lagi sehari dapat 26 jam atau 30 jam dan sebagainya, semata-mata untuk mengisi hidup kita dengan urusan-urusan, mungkin kita katakan urusan keduniaan. Maka apalah salahnya dalam bulan Ramadan yang mulia ini kita curi-curi masa, kita isi masa kita yang ada untuk menggantikan amalan kita. Dalam hadis yang disebutkan tadi, ada Nabi SAW bagi tahu satu amalan sunat diganjarkan seperti amalan fardu. Maka Nabi ajar kepada kita amalan-amalan sunat yang ada sangat banyak. Sebagai contoh, kalau kita katakan solat fardu ada 5 waktu saja, akan tetapi solat sunat sangatlah banyak, bermula dengan solat rawatib, solat sunat rawatib selepas sembahyang, sebelum sembahyang. Kita juga ada solat sunat duha, di mana solat sunat duha ini dapat membayar hutang kita dengan Allah SWT. Kita berhutang dengan Tuhan kita. Jadi curi-curi masa kita, isi-isikan masa kita, sama ada dengan sembahyang sunat ataupun bersedekah ataupun membaca Al-Quran. Kita sudah pun masuk malam ketiga daripada bulan Ramadan. Suka saya nak tanya diri saya dan juga tuan-tuan sekalian, sampai mana sekarang bacaan kita pada hari ini? Sebabnya dalam diri kita tanamkan azam bulan ni paling kurang dapatlah sekali khatam.
paling kurang. Biasanya orang yang berazab akan sesuatu, kalaulah dia tak dapat keseluruhannya, dia akan dapat sebahagian besar. Seandainya kita berazam untuk khatam sekali, paling kurang di akhir Ramadan, kita mungkin akan tertinggal beberapa juzuk. Mungkin kita dapat 20 juzuk, alhamdulillah. Kita dapat 21 juzuk, alhamdulillah. Ini lebih baik daripada orang yang masuk tak ada apa-apa. Bulan Ramadan adalah sama macam bulan-bulan biasa. Jadi akhirnya cukup dahulu. Tazkirah berikan kepada saya pada malam ini. Sekali lagi, dalam sama-sama kita memperbanyakkan amalan-amalan kita dalam bulan Ramadan ini. Moga-moga Ramadan yang datang kepada kita ini akan menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita. Kita tak tahu bila nanti Ramadan akan menjelma. Adakah kita akan dapat jumpa Ramadan yang akan datang ataupun tidak. Jadi setakat itu sahaja daripada saya. Yang baik itu datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lemah, yang kurang itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Qul qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.